Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tidak terasa satu tahun setengah kita hidup bersama dengan wabah ini. Dan sudah menjadi sebuah kodrat bahwa orang yang hidup di tengah wabah, orang yang hidup di tengah musibah, harusnya dia semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita sadar kita hidup di tengah wabah, maka kita harus sadar juga kematian juga sudah mengintai diri kita. Harusnya di tengah wabah ini kita semakin dekat kepada Allah. Kita semakin menjauhi berbagai hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai seorang sahabat yang mulia, Nu'man bin Bashir, pernah mengatakan, Al-halakatu kullal halakah. Celakalah sungguh celaka. Ya'malu 'amal as-su' fi zamanil wabah. Celakalah orang yang celaka, orang yang berbuat maksiat di tengah datangnya wabah. Saat kita hidup di tengah wabah, kita justru bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana akal sehat kita? Saat di tengah wabah ini kita justru mensekutukan Allah dalam doa-doa kita. Kita justru mengkhianati Rasulullah SAW dalam ibadah kita. Kita justru berzina, kita justru main perempuan. Maka di manakah akal sehat kita? Maka celaka, sungguh celaka orang yang berbuat maksiat di tengah datangnya wabah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya ketika Allah menakdirkan ini terjadi di tengah-tengah kita, Allah ingin agar kita kembali kepada Allah, agar kita memperbanyak istighfar, agar kita memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dalam sebuah perkataan yang lain, Ka'ab bin Ahlam mengatakan, "Idan tasharal wabah," jika terjadi sebuah wabah di tengah suatu kaum, "fa'lam bi anna zina qad fasha," maka ketahuilah bahwa di tempat itu pasti tersebar perzinaan. Perzinaan sudah tersebar di tengah-tengah kita, di seluruh dunia. Orang bisa pesan online kapan saja, orang bisa berzina di mana saja. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Minta tolong kepada Allah, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah segera mengangkat wabah ini. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak mungkin Allah mengadab mereka jika mereka beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini saat yang tepat bagi kita untuk kembali kepada Allah. Saat tepat bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Saat yang tepat untuk kita agar kita mengakui dosa-dosa kita, meninggalkan kebiasaan buruk yang selama ini kita lakukan. Karena sungguh tidak mungkin Allah menurunkan sesuatu di tengah kita, pasti ada hikmah yang ada di dalamnya. Tidak mungkin Allah ingin mencelakakan kita, tidak mungkin Allah ingin memberikan kesulitan dalam kehidupan kita. Tetapi Allah ketika menurunkan sesuatu, Allah ingin agar kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingin agar kita memperbanyak taubat kita. Jangan-jangan masih banyak kewajiban yang Allah wajibkan atas diri kita yang masih kita tinggalkan. Jangan-jangan masih banyak maksiat yang kita lakukan dan belum bisa kita tinggalkan. Jangan-jangan berkacalah pada diri kita. Tidak usah kita tunjukkan tangan kita kepada orang lain. Karena sungguh ada hikmah di balik semua ini. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan petunjuknya dalam kehidupan kita. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Dan semoga Allah Azza wa Jal mengangkat wabah ini dari tengah-tengah kita. Dan semoga orang-orang yang sakit pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk bisa bangkit kembali dari rasa sakitnya. Dan hanya kepada Allah kita memohon taufik, dan hanya kepada Allah kita memohon hidayah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.